Coba duk buat agak. Buset. Selamat datang di channel DK 8000, kembali bersama Surya di sini. Akhirnya salah satu wishlist saya dalam ngevlog ini, terutama ngevlog mobil ya, akhirnya tercapai, yakni bisa membawa salah satu top of the line dari Mercedes-Benz AMG. Ya, jadi hari ini seperti kawan-kawan lihat di judulnya, saya sedang mencoba test drive Mercedes-Benz G63 AMG. Ya, thank you ya untuk yang punya ya, sudah memberi kesempatan yang sangat-sangat langka banget ya. Secara kawan-kawan tahu mobil harga 56M ini gak begitu banyak yang punya. Jakarta mungkin banyak ya, cuman kalau di Bali itu mungkin seorang atau dua orang lah yang punya gitu ya. Jadi benar-benar honor banget ya, kehormatan banget, thank you banget. Oke, kita lihat aja dari depan dahulu. Ya, ini adalah tampilan dari headlamp dari G63. Ya, sudah kawan-kawan lihat. Keren banget dia pakai kayak angel eyes gitu lagi kayaknya. Ada lampu ringnya itu ya. Terus di sini dari grillnya, grill Mercedes-Benz-nya, logo bintangnya. Nggak tahu nih mobilnya. Terus belum lagi di sana ada si grillnya set itu. Terus logonya AMG di sini. Di sini ada sensornya tadi, kameranya. Kok sensor nih, kamera di sini. Ya. Terus di bagian bawah. Nah. Ternyata di sana itu saya nggak tahu tuh. Kalau itu mungkin untuk pendingin, entah itu intercooler atau itu radiator. Intercooler sih kayaknya mungkin ya. Karena ini biturbo. Radiatornya mungkin di sana, ini ada sensornya di sini. Satu. Di sini juga ada kiri kanan. Kemungkinan sih ini kayaknya intercooler yang kemungkinan ya. Itu terus apalagi yang bisa kita lihat. Nah, ada banyak lampu sennya seperti ini tampilannya, udah menggunakan LED, nggak pasti LED ya, tapi LED di sini, logo Mercedes-Benz di sini. Wow, keren. Udah, itu aja yang saya bisa lihat sih dari tampilan. Warnanya ini sih warna-warna kayak gunmetal gitu warnanya ya, abu-abu monyet kayak gitu. G63 terkenal karena powernya yang buas banget, maka nggak salah kalau velgnya si AMG ini dilengkapi juga dengan ban 295/40 ring 22 ya, dari Pirelli Scorpion Zero. Brake-nya menggunakan BBK ya, dari AMG udah pasti. Piringannya juga segede gaban kayak gitu. Terus itu ban belakang masih sama ya, ban belakangnya ya, mana dia, 295/40 ring 22 juga. AMG juga tuh velgnya, ada logo AMG-nya. Terus untuk kaliper belakang juga gede banget juga. Di sini ada sensor lagi, saya temukan sensor di sini. Terus habis itu, di sini ada badge-nya, ada logo AMG di sini. Terus ada logo pengenal V8 biturbo di sini. Terus untuk tarikan desainnya ini, si garis-garis ini masih mirip kayak ini ya, masih mempertahankan tipikal dari G-Class ya, seperti ini tampilannya. Terus untuk lampu sinnya juga sini sudah dilengkapi dengan lampu sin di sini, LED juga. Terus injekannya ini, injekan stepnya untuk masuk ke interior juga. Ada apa namanya? Ada tampilan nuansa chrome-nya kayak gitu ya. Nah, knalpotnya ada posisinya di sini. Di sini ada grafis AMG ya. Ada dua di sini dan dua di sana. Ya, oke. Terus sudah kita lihat ke bagian sektor belakang. Nah, ini juga ini ada apa namanya, mudguard, tapi kecil banget. Walaupun kecil kayaknya berfungsi banget, biar jangan nyiprat ke atas sini kali ya. Oke, okay. Lampu belakangnya, ini lampu belakang dari G63 seperti ini tampilannya. Ini LED semua ya, lampu mundurnya, sini lampu stop lampnya, mata kucing, sensor lagi di sini, 4 biji. Ini lampu untuk penerangan plat nomor ada di sini.
Nih, logo pengenal G63 ada di sini. So, mari kita coba cek interiornya seperti apa. Ini adalah tampilan dari interior Mercedes-Benz G63 AMG. Ya, kawan-kawan udah lihat semua, seperti ini tampilannya. Oke. Okay. Yap. Oke. Okay. Jadi kita lihat dulu. Dari sisi, nah ini dari door trimnya itu ya. Ini semua sudah pasti menggunakan soft touch semua nih ya. Soft touch di sini ada beberapa, ada aksen karbonnya di sini. Terus di sini juga ada kulit tapi warnanya dove gitu ya. Keren banget. Terus di sini seperti semua Mercedes-Benz, ada untuk pengaturan kursi secara elektrik ya. Di sini juga ada central lock di sini, ada untuk pemanas jok dan di sini. Nah, ini untuk settingan joknya ya. Jadi kawan-kawan kalau punya mobil tinggal setting 1 2 3 terserah dia nyimpen aja. Untuk bagian depan ya, speakernya itu ada 4. 1 2 di sana 1 3 di sana satu lagi. 4. Oh, salah. 6. 5 ya di kaki sana. Twitternya biasanya. Ini satu lagi di sini. 6. Di sini ada cup holder segala macam. Di bawah ada logo AMG-nya. Dari sisi sebelah sini seperti juga banyak kemudian semua mobil Mercedes-Benz. Dari bawah sini ada untuk electronic parking-nya ya, parking brake-nya. Terus di sini ada untuk pengaturan lampunya. Di sini untuk sensornya di sini ya kan. Terus di sini untuk si kisi-kisi AC. Tuh 2 3 4 ya, bentuknya bulat. Terus dia seperti ini tampilannya. Terus dia bisa diputar seperti ini. Ya. Ini tampilannya, tampilan setirnya ada kombinasi antara karbon dan juga di sini blue drew gitu ya. Blue drew, terus di bawah ini pakai flat bottom di sini deh. Di sini juga ada tombol-tombol semua, ada tombol home, ada volume, ada telepon, semua di sini ada voice command segala macam. Terus di sini untuk si mobil di sini, ya. Oke lah, seperti itu. Terus cruise control-nya juga di sini ya, untuk settingnya segala macam. Terus di sini juga ada logo AMG-nya di sini, ya. Sebelum kita lihat sisi dashboardnya sebentar, kita lihat juga daerah sini dulu. Ini juga ada pengaturan untuk four wheel drive-nya di sini ya. Terus di sini juga untuk pengaturan AC semua sudah menggunakan elektronik semua, digital semua. Ya, cuman tombolnya bukan pencet itu tapi atas ke bawah kayak gitu. Terus di sini untuk medianya, di sini ada untuk navigasi, radio, media, nanti kita coba. Di sini ada jam juga dari IWC di sini. Terus di sini ada untuk cup holder 2 biji, itu kuncinya di sana. Terus juga di sini untuk beberapa menu-menunya ya, ini untuk dynamic-nya, ini untuk shockbreaker-nya. Terus ini untuk ini untuk ya. Oke, volume, ini untuk suara, ini parking video kayak gitu kali ya. Low range. Ini untuk menu, ntar kita coba. Konsol tengah, seperti ini tampilan konsol tengahnya. Oke. Dah, untuk jok, tampilan joknya seperti ini tampilannya. Ya, jadi motifnya itu ada kayak kulit-kulit berlubang gitu. Terus di sini ada blue drew-nya juga, disekat blue drew. Tidak lupa disematkan di sini ada logo AMG. Untuk bagian sandaran kepalanya, jadi dikasih motif kayak gini. Nih, seperti kawan-kawan lihat, ada 3 bagian kayak gini ya. Nah. Sekarang kita coba pindah ke jok belakang dulu ya. Untuk bagian jok belakang, door trimnya tentu sama, masih soft touch semua ya. Di sini ada soft touch semua, ada ornamen karbon masih di sini. Speakernya juga ada, cuman di belakang tombolnya itu cuman ada untuk pengen jok saja. Plus di sini untuk power window. Ini tampilan untuk jok tengahnya ya, jok belakangnya. Oke, kita coba aja duduk. Bohong kalau saya bilang kalau duduk di jok tengah ini dibilang nggak nyaman. Ini masih nyaman banget walaupun duduk di belakang ya. Wah, masih jauh banget jaraknya. Terus untuk di bagian sini cuma ada penyetelan AC saja ya, untuk naikkan si fan-nya itu sama suhunya. Udah itu aja. Jadi tidak ada
Tidak ada tambahan, cuman ini aja. Oh, di sini juga ada untuk naruh sesuatu di sini, terus ada juga untuk charger, USB charger 5 volt. Ya. Oke, udah itu aja, eh. Oke. Terus waduh, apa ini? Terus untuk bagian armrest-nya juga ada dua di sini untuk ini ya, cup holder-nya. Udah, sudah nih bagian plafonnya, kawan-kawan lihat nih semua menggunakan blue drew semua. Ya. Udah, itu aja yang bisa dilihat dari jok belakang. Sekarang sebentar dulu. Di sini ada untuk naruh sesuatu di sini ya. Oke. Di sini cantolan baju juga bisa. Di sini juga ada untuk saklar lampu baca. Iya. Mari kita lihat tampilan bagasinya seperti ini. Wah, soft touch lagi ada di sini. Wah, ini sayang, hancurnya mungkin kena habis bawa barang gitu kali ya. Ini tampilan belakangnya. Biasanya di sini bawa tas golf nih biasanya di sini. Ya, ada apa nih? Oh, charger. Bukan, power socket di sini. 12 volt ya. Ada di sini. Satu aja di sebelah kiri. Ini biasanya ada curtain-nya sini biasanya untuk nutup itu, tapi nggak tahu ditaruh di mana nih. Biasanya bawa tas golf nih biasanya di belakang nih, ya. Bawa tas golf biasanya, jadi ya seperti itulah. Oke. Sekarang mari kita lihat kompartemen mesinnya. Ini dia pembukaannya, logo merah ini. Kalau yang bingung nyari bukaan kap mesin dari Mercedes-Benz di sana ya. Hampir semua Mercedes-Benz posisi buka mesin kap mesinnya di sana. Ya. Wah, ini dia sumber tenaga dari Mercedes-Benz G63 IMG ya. Wow, panjang banget ruang mesinnya, bro. Wow. Dan biasanya Mercedes-Benz yang seri, beberapa seri tertinggi ya, seri 63 ini biasanya dikerjakan engine-nya itu oleh satu orang, satu mesin, kalau nggak salah seperti itu. Nah, untuk mobil ini, itu dikerjakan oleh ini dia, handcraft by Christian Rosler, Mercedes-Benz IMG Germany. Itu dia. Wah, keren ya. Oke, ini semua jantungnya si mobil ini ada di bawah ini, kita nggak bisa lihat ya. Ada yang pengen dengar bunyinya? Ini versi yang convert ya, seperti ini bunyinya. Itu yang convert. Sekarang kita coba mode. Ah, ini yang powerful ya. Knalpot yang powerful. Kita coba dengar. Seperti apa bunyinya? Keren. Udah, yang biasa aja. Sekarang kita coba lihat indikator dari si Mercedes-Benz ini ya, seperti apa isinya ya. Ini kuncinya ada di sini, seperti ini tampilan kuncinya. Sederhana, cuman ada lock, unlock. Ada logo IMG di sini. Dah, itu aja. Yuk, kita coba hidupin. Wow, bunyinya mantap. Dengar? Itu udah logo IMG. Oke. Kan dengar bunyinya di belakang? Yes, V8 biturbonya. Wow. Ya. Kita tutup aja ya. Udah, kalian udah dengar semua kan?
Itu ada logo penanda V8 biturbo, biturbo di sini, ada RPM-nya di sini, ini ada indikator untuk apa namanya? Fuel meternya di sini. Maksudnya untuk kebutuhan ini ya, fuel consumption di sini ya. Terus di sini untuk speedometernya di sini, speedometernya sampai 280 km/jam, lalu di sini ada modenya nih convert, terus di sini ada untuk persnelingnya, tidak lupa logo MG, ini ada bensinnya di sini ya, 0 habis 1 penuh, ini kurang lebih 1/4 lebih dikit. Oke, udah, apa lagi? Itu aja sih. Nah, terus di sebagian sini ini ada logo jam ya, IWC, ini sama kayak ini jam versi digitalnya, ini jam versi analognya ya. Terus di sini ada juga tampilan untuk entertainmentnya semua di sini. Kelihatan ya? Oke, sekarang kita coba lihat menunya. Mana dia? Oke. Nah, jadi di home-nya tuh ada menu seperti ini. Ada media, telepon, in-car office, ada connect, vehicle system, ya seperti itu. Ah, itu dia menunya. Ada radio, navigation, climate control. Ada kan menunya di sini? Untuk AC-nya, lalu dynamic select ada di sini. Untuk dynamic select ini untuk ini ya, powertrain segala macam untuk mesinnya lah, inti mobilnya ya. Oke, ini dynamic select udah, lalu ini assistant. Oke, ini semua untuk sensor-sensor ya. Ini kalau misal menu milih ini ditekan ya. Cek lah, nah, masuk dia. Silakan, lalu diputar nih, kiri kanan, di sini akan putar di sini. Nah, itu dia. Ya. Kalau pingin balik lagi ke menu itunya, ini dia. Nah, dibalik lagi. Ya, asisten, ada consumption di sini. Consumption seperti yang kelihatan. Nah, ini dia. Ada keterangannya di sini. Kawan-kawan silakan baca semua di sini. Saya nggak begitu paham. Oke, kita menu lagi, kita tekan light setting. Light setting isinya apa? Oh, ini dia. Ambient. Oh, ini di ambient light. Ya, yang tadi yang warnanya ungu-ungu itu ya. Ini dia. Oke. Okay. Intelligent light system. Oke. Okay. Intelligent light, deep beam, surround lightning. Oke, okay, sudah. Ya. Home. Dah. Oke, okay, kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang kita lihat di sini ada dynamic tadi. Ya, apakah yang berubah? Oh, ini. Mode. Ini ternyata adalah drive mode, ya. Seperti kawan-kawan lihat di sana. Itu S, sekarang sport. Ini ya, ada S sport. Sport plus. Wah, ini powernya lebih gede nih kayaknya, Sport Plus. Oke, kita bawa ke atas lagi nih, Sport biasa. Ini C, ini Comfort. Nah, ini kita, yang tadi kita coba tuh Comfort ya. Ini individual, ya, adapt, ini seperti ini. Dan ini slippery, ini mungkin untuk salju sekalian. Karena ini salju sama hujannya, karena lagi kering kerontang ya, udahlah. Menu yang paling aman adalah ada di Comfort. Nah, seperti ini. Ya, terus ini M, apa ya kalau kita pencet? M. Oke. Oh, ini untuk manualnya. Jadi kita masih punya pedal shift di sini untuk down, untuk up di sini. Kalau enggak ya sudah, kita full automatic aja ya. Terus di sini untuk shockbreaker, coba kita lihat. Ini sport berarti akan agak cenderung lebih keras ya. Kalau ini sport plus lebih keras lagi. Ini comfort. Tadi singkat saya sih comfort tadi nih ya. Knalpot. Coba kita lihat menu knalpot seperti apa ya. Balance, powerful, balance. Oh, ini yang powerful. Oke. ESP off. Ya, ini kalau saya pencet ESP. Ini sport, ini on. Sport on. On aja lah. Satu lagi. Hampir ketinggalan. Wah, terlalu enak kita main audio, main menu, ini kita lupakan. Sun visor. Ada lampunya juga. Ya, tentulah, masa mobil semahal ini nggak ada lampunya gitu ya. Terus kita juga bisa lihat di sini ada sunroof juga. Sekawan-kawan lihat ya. Sunroof, terus di sini bukaannya ada di sini. Coba kita buka dulu. Ma, Pak, saya punya mobil pakai sunroof gitu ya. Tutup. Ya, kalau mau diangkat cuma sedikit aja nih, cuma ditarik ke sini. Tutup buka kayak gini ya, supaya ada pertukaran angin aja. Aja sini yang lain sih cuma lampu-lampu aja sih kalau yang lain ini ya. Yuk, kita sekarang coba test drive si G63 ini ya. Pertama kali masuk ke dalam kabinnya si G63 ini ya, itu aura mewahnya udah bener-bener wow banget.
asli wow banget. Bahkan menghidupkan pertama kali aja itu rasanya, wow, hati-hati nih, hati-hati, ini mobil bukan mobil mahal, tapi mobil super mahal. Belum lagi powernya yang mobilnya benar-benar buas banget ya, G63, ya kan? Terus auranya itu loh benar-benar memang gini kali mobil mahal tuh memang benar-benar beda banget ya, beda banget asli. Oke, jadi baru masuk tadi itu udah ambience-nya itu udah kelihatan warna ungu gitu ya, jadi berasa homey gitu rasanya ya, homey banget. Terus secara tampilan juga si G63 ini memang dia kotak, benar-benar kotak banget kan, kotak banget. Jadi dari sisi pandangan juga semuanya enak banget ya, besar gitu kan. Itu terus itu ya si ini ya dulu. Ini ada sih nanti sunroof segala macamnya. Cuman ya nggak usah sunroof ya, segitu-segitu aja kan. Terus apalagi megang setirnya juga. Megang setirnya nih enak banget. Ada campuran karbon di sini. Plus juga di sini ada Blue Drus ini ya. Mungkin Alcantara kali ini ya. Pasti Alcantara kayak ini. Barang-barang mahal kayak gini nggak mungkin cuma Blue Drus biasa gitu kan. Jadi benar-benar aduh, oke banget. Layar TFT-nya juga di sini. Layar speedometer-nya juga di sini. Aduh, oke banget. Pas tampilan ke sini, terus untuk MID di sini juga oke banget punya juga. Ya. Terus dari sisi konsol tengahnya juga lengkap semuanya. Kalian bisa nanti ntar kita coba ya. Saya pengen karena G63 ini yang diunggulkan itu jelas performanya ya. Ntar kita coba ya, enggak nyari top speed, no, enggak berani, tapi paling enggak kita rasain kayak pasti rasanya kalau becek gasnya si G63 ini gitu kan. Karena dari sisi pengereman ini udah wahid banget ya kan, udah wahid banget. Nah sekarang kita coba untuk, nah ini kuntang agak kosong dikit ya, coba tuh gua agak buset bunyinya biturbonya mantap. Aiyah, keren banget di mobil. Astaga. Aduh. Kalau orang petrolhead ya, yang suka nyetir ya, yang suka mesin, yang suka mobil, saya jamin dapat bawa mobil ini pasti ketagihan. Serius. Ini mobil benar-benar. Memang dia ada kayak jeda berapa detik gitu ya. Jeda berapa detik, abis udah narik benar-benar ketarik gini semua. Ntar kita coba lagi. Nih, hilang, tarik. Udah mirip kayak Om Fitra Eri belum? Keren, keren, keren banget. Karena memang sih ada berasa kayak ada jeda banget, cecetnya langsung narik gitu ya. Enak banget. Masalahnya kan nggak boleh berkata-kata kotor kan di YouTube kan. Kalau berkata kotor ntar di ban lagi. Cuman bisa bilang aduh enak banget. Aduh enak banget beneran deh. Aduh ini mobil enak banget. Suarda. Emang harga emang nggak bisa bohong sih. Siap-siap ini agak kosong ya. Siap-siap. Kan masalahnya nggak boleh ngomong kasar kan di kamera, jadi shit. Oh, ini keren banget. Keren banget di mobil. Keren banget di mobil. Ngeri bro, swear ngeri banget bawa di mobil. Ngeri bukan karena gimana ya, satu ya mudah-mudahan sih enggak ya, aduh takut banget mobil 56M. Enaknya pas lagi berhenti gini ya, itu ternyata di bagian ininya apa namanya MID-nya itu dia bisa nampilin layar dari atas gitu kan, nampilin layar dari atas bahwa hati-hati ini ada sesuatu, ada apa gitu kan. Kayak tampilan kamera dari atas mobil gitu loh. Nah ini lagi muncul lagi, ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang gitu. Ada yang gerak lagi, ada yang terlalu dekat sama mobil. Ya saya rasa
untuk yang punya mobil ini, untuk membawa mobil ini kemana-mana, ya jujur pasti saya bilang serem banget ya. Karena kalau ada apa-apa sama mobil ini ya mikir juga sih. Ya walaupun yang punya juga gak kekurangan uang, tapi ya kalau ada apa-apa ya serem juga sih, ya kan? Posisi gas dari si G63 ini tidak seperti kebanyakan mobil kan begini posisinya. Dia itu agak begini posisinya, ya. Jadi nginjeknya itu begini, bukan begini, ya. Jadinya agak kagok dikit karena tidak terbiasa. Cuman kalau ini apa namanya, beberapa waktu pasti nanti akan terbiasa. Ya saya rasa demikian saja dulu ya video test drive dari Mercedes-Benz G63 AMG ya. Deg-degannya masih ada walaupun sudah parkir ya, udah tenang gitu ya, tapi rasa deg-degannya masih ada soalnya serem banget, asli serem banget ya. Terima kasih sudah menonton vlog singkat ini ya. Maaf kata kalau misalkan ada yang kurang, ya pasti banyak yang kurang ya, untuk kawan-kawan yang suka mobil pasti apa itu kurang segala macam, ya nggak apa-apa ya, nama juga baru belajar ya. Tolong dikoreksi di kolom komentar ya, apa saja yang kurang, nanti apa saja yang untuk improvement kedepannya kalau saya nge-review mobil, terutama mobil-mobil buas kayak gini ya. Nanti kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton, have a nice day, bye-bye.